Inilah di suasana di salah satu gudang di daerah Dadap yang merupakan gudang dari penyalur kebutuhan perkebunan kelapa sawit. Nah, di gudang ini tersimpan bibit dari kacangan, yaitu tanaman pengganti rumput yang biasa tumbuh di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Prosesnya dimulai dari seperti ini. Kemudian bahan-bahan ini akan dilakukan proses pembersihan cangkang dan bibit yang dituang oleh salah satu pegawai dari atas sana itu. Nah, dituang ke mesin ini. Kemudian bibit akan dipisahkan dari cangkangnya. Beginilah prosesnya. Bibit ditampung ke dalam tempat penampungan yang akan kemudian dilakukan proses penimbangan. Ini bibit yang dituang. Kita lihat dari tampak atas oleh Pak Sutarno. Ini proses kerja mesinnya berputar, lakukan penyaringan, penggilingan agar semua bibitnya menjadi lebih bersih. Selanjutnya akan ditimbang secara digital seperti ini. Sampai memenuhi sebesar 50 kg. Proses selanjutnya adalah menjahit bibit tadi dari karungnya itu. Inilah prosesnya. Setelah penuh, bibit itu akan dibawa masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dan bibit yang ini berjenis CM. Demikian informasi tentang proses penggilingan bibit kacangan merek CM di salah satu gudang di daerah Dadap. Terima kasih. Thank you.